Hai semua, saya sekarang berada di PCC Demak di Pasar Ikan. Hari ini dengan cerita, ke hari inilah setiap hari ada jualan seafood murah dekat sini guys. So, kita nak pergi mencari-cari seafood-seafood yang ada dijual dekat sini. Jom ikut saya. So, kita akan bermula dari sini. Besar guys. Selalunya kita nampak dan pernah lihat review-review dekat sini Pasar Ikan di PCC Demak. Hari ini saya turun sendiri ke sini untuk melihat sendiri seafood-seafood yang dijual dekat sini. Katanya harga sangat murah. So jom kita tengok jenis-jenis, pelbagai jenis seafood yang dijual dekat sini. Ikan tenggiri. So ada pelbagai jenis. Ni ada juga jual kelapa. Ujung sana tu, di depan sana ada hasil-hasil pertanian. Tapi kita nak tengok ni dulu, hasil laut seperti ikan, sotong, udang, ikan merah. Semua fresh-fresh ya. Tongkol, tongkol putih RM10.90. Tengok, ni memang fresh ya. Tengok mata dia, dah tahu. Kalau mata dia masih lagi bersinar macam ni lah, masih baru, bukan yang merah-merah. Lagi satu kita tengok insang dia. Ikan campur 1 kilo RM12.90. Boleh pilih-pilih ya ikan ni. Ikan mayong. Saya ni tak adalah pandai sangat ya jenis-jenis nama ikan ni, tapi adalah serta-serta yang saya tahu. Ni udang, udang grade A, A grade double A, 1 kilo RM30. Dekat sini pula ada ikan kering, pelbagai jenis ikan kering. Ni udang sesar, udang tesar, ikan kering, ikan kering. Pelbagai jenis, pilih saja yang anda nak. 100 gram RM3. Ni tak tahu ikan apa ni. Sebelah sini pula adalah gerai-gerai makanan, menjual makanan dan minuman, kuih muih. Okay, kita tengok nanti guys. Di depan tu menjualan hasil tani, menjual hasil tani, buah-buah, sayur-sayur. Ikan tadi dekat sebelah sini. Ini dia Nasuha terubuk masin. Kat sini ada menjual terubuk masin pula. Macam-macam guys. Datang, jangan tak datang ke sini ya. Ni antara makanan yang dijual, gorengan. Tak ada udang. Kepala ikan yang digoreng. Air balang. Siapa minat air katira boleh datang juga. Macam-macam jenis. Macam bazar Ramadan bulan puasa guys. Ni lorong-lorong untuk menjual makanan. Ini tempat yang kedua.
kedai anak nelayan Bako menjual seafood juga. Jom kita tengok. Murah. Ambal. Ni ambal. Berapa harga ambal ni? Okey, satu bungkus RM12 ambal. Ni deretan ambal. Sebungkus RM12. Sotong. Ini ikan bawal emas 1 kilo 26. Udang 1 kilo 32. Okay, kita nak beli ikan kembung 1 kilo 12 ringgit ikan kembung. Masih fresh. Tau ya minyak. Asal mata yang nak merah. Ini saiz yang sederhana lah. Bukan kembung yang besar sangat tu. Tengok mata dia guys. Mata dia. Fresh. Ni sebelah ni lagi. Sampai hujung sana tu. Dari sini sampai hujung sana kembung. Sebelah ni pula adalah ikan sardin. Ikan sardin RM12 satu kilo, sama harga dengan kembung. Ini namanya seafood. Siput apa? Kedap guys. Kalau kami panggil ni siput yang dekat air masin . Siput bakau. Dia juga ni dekat pokok-pokok bakau. Koyong. Tidak boleh dipilih. Main raup saja. Faham tak guys korang? Faham tak apa maksud dia ni? Koyong tidak boleh dipilih. Bermaksudnya siput ni jangan main-main pilih. Main kaup, main raup saja tu maksudnya terus ambil angkat masuk dalam plastik. Tak boleh pilih-pilih. Saiz dia boleh tahan besar. Ini kalau bahasa Iban kami panggil ni koyong pasang. Harga dia 1 kilo. RM1.15. Tengok guys, ramai sangat. Hari ni hari Ahad. Sungguh ramai. Ramainya. Dekat sini pula sayur-sayuran, buah-buahan. Semua lengkap . Kalau kita nak masak, beli ikan, beli udang, beli sotong, terus beli bahan-bahan masakan dekat sini macam sayur-sayuran, bawang, halia, semua ada. Complete guys. Luas ya kawasan ni. Tempat ni terletaknya di PCC Demak. Macam ni lah maksud dia. Jangan pilih main raup saja, main cedok terus macam ni guys. Sama je. Tak perlu pilih-pilih. Kaut dengan pinggan tu, lepas tu masukkan dalam plastik. Harga dia RM1.15. Kita beli biasa harga dia dekat luar lebih mahal daripada ni lah. Biasa harga dia kita beli RM25 per kilo. Okay. Besip nak masuk tangan dan
Okay, sekarang kita nak menuju ke ni, section sayur-sayuran, buah-buahan. Jualan terus dari ladang, barang runcit. Harga lelong setiap hari. Okay, jom kita tengok. Ni nanas. Bermula dengan nanas. Satu biji RM14. Buah-buahan, ada salak. Ni terong asam, terong dayak. Buah-buahan. Ini dia melon. Macam yang saya kata, semua bahan-bahan masakan, macamnya halia, lengkuas, kunyit dekat sana, semua ada. Serai, limau, telur. Kat dalam tu lagi barang masakan, RM400. Mangga Thailand. Thailand mango susu. Harga dia 4 biji RM10. Buah naga. Ini pula adalah buah longan Brazil, atau lebih dikenali dengan nama buah kristal, atau ada nama lain dia adalah buah kasai. Rasa dia macam makan lychee, guys. Ada cili juga. Cili. Ni watermelon. Maraya, kita kan beli cili, boleh tak? Ni watermelon. Buah semangka, buat kata orang Sarawak. 3 biji. 3 biji RM11.99. Dan ni, jenis ni 2 biji RM15. So kita nak beli cili tu dulu, guys. Limau manis. Limau manis RM5.90 1 kilo. Ni limau manis. Makan mana limau? Overripe kah? Overripe. Ni limau susu. Limau susu, bentuk dia lain sikit. Bahagian depan ni. Nama dia limau susu, 1 kilo RM4. Ni tadi limau manis. Ni dia tadi buah kristal, 1 kilo RM12. Buah kristal ataupun buah kasai. Tahu tak cara kulit ni keras? Tahu tak cara paling senang untuk buka ni, guys? Cara dia ambil 2 biji macam ni lah. Sebab ramai yang saya tengok, tak reti, agak susah nak buka kan. Benda ni, ambil 2 biji, lepas tu picit, picit antara kedua ni, dia terus terbuka. Senang saja. Sungguh senang nak buka buah ni, guys. Crystal RM12. Ingat langsat tok ya, Crystal. Tok langsat. So mami pilih buah kristal ataupun buah kasai. Ni jenis yang warna merah kehitaman. Dia ada 2 jenis. Satu jenis lagi dia warna hijau macam yang ni. Ni warna hijau. Warna hijau. Ini warna gelap sikit. So nanti saya akan tunjukkan cara makan ni, cara buka dia paling senang. Ambil 2 biji terus pap macam tu, picit. Terbuka salah satu daripada buah ni, terbuka dah boleh terus makan. Tak perlu kita sibuk tekan-tekan dekat atas meja, tak tumbuk nak apa. Itu menyusahkan, sakit jari. Cara paling senang, just ambil 2 biji, picit macam tu. Confirm terbuka, guys. Berapa beli ni, sekilo? Sekilo 12. Kita ada salak madu juga dekat sini.
mangga, macam-macam. Wancha fruits and vegetables. Okay? Hello. Hello. Imbang lo. Gerai makanan dekat depan sekali guys. Pintu masuk dari belah kanan ni tadi. Pintu masuk ke dalam, dekat sana menjual ikan-ikan, udang, sotong, seafood. Bahagian ni bahagian gerai makanan dan minuman. Lepas tu sebelah sini pula bahagian sayur-sayuran, buah-buahan. Macam tu saja guys. Dan kita ada jagung dekat sini. Jagung 5 biji 10. Ada 6 biji 10 juga ni. Okey. Nah, ni dah siap dikupas kulit dia. Mana yang malas nak buka kulit dia, kupas kulit dia, beli je yang dah siap macam ni. RM10 sebungkus. Tinggal beli dan terus rebus ke, bakar ke. Mudah ya. Senang saja. Tu deretan kedai makan. Ikan keli hidup. Jom kita tengok. Keli saiz B, RM10.50 per kilo. Wah, keli. Sekilo 10 ke? Oh, 10 saja hari ni dia cakap. RM10. So ni buah-buahan. Saya nak masuk tengok ikan-ikan dekat dalam pula guys. Kita tengok jenis-jenis ikan dekat sini. Ikan jama. Wow. Udang, ambal. Ambal semua sama ya harga dia. Sebungkus RM12. Bilis malang harga RM8. Ikan umpak. Pari kasar. Kecil-kecil je pari dia guys. Anak ikan pari. Apa ya? Udang. Sotong. Sotong. Ikan kilat. Ikan kilat. 1 kilo RM12. Ikan kilat. Ikan kilat ni sedap. Kita buat goreng macam tu saja. Ni ikan apa ni? Oh, ikan campur-campur. Oh, ni besar saiz ni. Ikan tenggiri. Besar. Sebelah dia ada ikan popot. Satu ekor RM4 ikan popot. Ikan ni banyak tulang. Tapi kalau dimakan sedap ikan ni. Ikan merah 1 kilo RM26.
baru-baru juga nih sebelah sini. Tadi Mami ambil udang, sekarang ambil sotong. Apa sotong meh? 28 sotong, 28 ringgit. Ni tadi ikan popot. Tapi saiznya ni besar sikit lah. Popot A, grade A, 1 kilo 20 ringgit. Okay guys, setakat itu saja daripada Monet Vlog kali ini. Saya bawa anda untuk jalan-jalan review sikit di pasar ikan di PCC Demak dekat sini, kat Kuching. Siapa-siapa yang berada di sekitar Kuching yang belum pernah ke sini, boleh datang ya. Kat sini jualan seafood sangat berpatutan harga dia. Okey, setakat itu saja daripada Monet Vlog. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe Monet Vlog. Kita jumpa di lain waktu.